Menurut dia aneh karena Yuni adalah seorang perempuan dan dia menyanyikan lagu yang bergenre rock, rock fusion gitu. Hai Disney Plus Hotstar, nama aku Arawinda Kirana dan aku berperan sebagai Yuni dalam film Yuni yang by the way bisa kamu streaming sekarang di Disney Plus Hotstar. Hari ini aku ingin menjawabin beberapa pertanyaan dari kalian. So, let's get to it! Hai Ara, boleh dong ceritain sedikit tentang film Yuni ini? Thank you! Oke, secara singkat, film Yuni itu memperlihatkan keragaman kehidupan perempuan yang ada di Indonesia serta isu-isu yang mereka hadapi sebagai perempuan. Film ini juga ingin meningkatkan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai otoritas atas pilihan-pilihan mereka sendiri dalam hidup ini. Aku Karisa, aku pengen tahu dong komentar netizen tentang film Yuni yang paling bikin kamu kaget. Makasih. Oh, aku ingat. Aku pernah lihat, aku pernah dengar ada orang yang bilang menurut mereka aneh si Yuni nyanyi di tempat live music cafe gitu. Dan menurut dia aneh karena Yuni adalah seorang perempuan dan dia menyanyikan lagu yang bergenre rock, rock fusion gitu. Halo Ara, mau nanya dong. Kalau boleh tahu, siapa sih panutan kamu dalam berakting? Misalnya aktor perempuan Indonesia gitu? Makasih ya. Soal panutan, role model atau favorit-favoritan itu sangat sulit untuk aku jawab karena sebenarnya aku pribadi mengambil inspirasi dari banyak sekali hal. Bisa berupa lukisan, literatur, musik, bahkan tarian gitu, dan itu semua bisa aku jadikan sebagai inspirasi untuk acting aku, untuk pekerjaan aku, untuk karya aku. Halo Kak Ara, aku Zahra. Aku mau nanya, apa sih quotes favorit kamu di film Yuni? Ada banyak banget quotes yang bagus di film ini. Tapi aku ingat salah satu adegan yang sangat krusial untuk Yuni. Di situasi itu, Yuni sudah melakukan self-reflection. Dia itu lagi dilema, banyak kebingungan dalam hidupnya. Dan dia ingin sekali ngobrol ke orang tuanya, ke adeknya. Tapi tidak pernah ia lakukan, karena ia tahu pasti orang tuanya sama adeknya itu bakal bilang apa. Pasti mereka bakal bilang, emang cita-citanya apa, emang Sira pengen apa. Lalu merespon itu, ini bilang, ya mana tahu sih aku pengen apa sekarang, tapi yang jelas aku tahu aku gak mau masa depan aku suram. Dan menurut aku itu sangat empowering. Halo Ara, aku mau nanya dong, kalau kamu gak jadi kerja aktor, kamu pilih kerja jadi apa sih? Makasih ya. Aduh apa ya? Aduh, so many things are slipping through my mind. Apa ya? Aku sangat bersyukur karena dalam kehidupan ini aku banyak mempunyai kebebasan untuk memilih dan mendalami hal-hal yang aku sukai. Jadi mungkin kalau aku bukan jadi aktor, aku bisa bekerja dalam ranah international relations mungkin. Karena dulu waktu aku SMA aku suka berorganisasi, aku suka Model United Nations dan sangat gemar berada dalam dunia international relations dan perpolitikan waktu itu. Hai, pertanyaan aku singkat aja. Siapa sih Yuni buat kamu? Thank you. Jadi ini jawabanku. Secara singkat, menurut aku Yuni adalah seseorang yang tidak takut berjuang demi kebenaran. Meski lingkungan sekitarnya mungkin mendesak dia untuk memilih yang normal menurut mereka, namun Yuni akan terus berpikir secara logis dan melakukan analytical thinking dan akan selalu berusaha untuk memilih yang terbaik dan yang paling benar demi kebaikan dirinya dan juga orang-orang sekitarnya. Konklusinya adalah, ini adalah kita semua perempuan Indonesia. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti video ini. Jangan lupa streaming sekarang Yuni di Disney Plus Hotstar.